bakar. Oh, enggak. Mas. Guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog podcastnya Win-Win edisi 9 Juni 2020, tapi bakalan diupload di tanggal insyaallah 10 Juni 2020. Apa yang bakalan Win-Win bahas kali ini udah Win-Win kumpulin karena Win-Win udah keliling-keliling dari pagi sampai malam sekarang ya, udah Win-Win tentuin. Jadi yang pertama itu Win-Win baru aja lihat video di mana ada mas-mas yang pakai helmnya lucu banget, sumpah. Ini kalau kalian punya rice cooker ya kan, magicom yang rusak, itu tinggal kalian potong bagian bawahnya ya kan, di bagian depannya, terus kalian jadiin helm. Apakah itu standar nasional Indonesia gitu kan, karena setiap helm itu harus ada SNA-nya gitu. Tapi lucu banget ya, kayak marshmallow ya kan, tapi kalau marshmallow kan kotak gitu kan, tapi kalau dia sendiri bulat gitu kan. Tapi dulu, zaman dulu ada loh magicom yang kotak. Aku inget banget tetanggaku sekaligus keluargaku itu pakai yang kotak itu, yang Yongmah gitu ya kan. Dia pertama kali ada magicom dan kita masih nanak nasi di kukusan gitu kan. Itu ribet ya nanak nasi di kukusan. Dan itu tuh lucu banget, gue sampai ngakak ya kan. Nah, terus lagi teman-teman, ada berita tentang makanan. Jadi buat teman-teman yang sering beli makanan kayak siomay deh, gue lihat di sosial media itu siomay, kayak makanan apapun itu ada kodenya, di mana setiap kode itu ada artinya gitu kan. Dan kodenya itu ada B2 di gambar yang apa, viral banget di sosial media. Awalnya aku tuh lihat di Facebook, katanya itu haram, dan aku tuh gak paham, dan banyak banget yang komentar-komentar netizen, ya Tuhan kamu tuh iri ya, kamu gak tahu apakah itu haram atau tidaknya, dia tuh cuma pengen cari duit gitu kan, dia juga pengen mencari nafkah buat keluarganya. Dan ah iya sih, netizen bener sih, soalnya di situ di ketika dia posting itu dia tidak narok kenapa B2 itu haram gitu, emang ada apa dengan B2 itu. Nah pas 2 hari kemudian hari ini pasnya gue lihat di postingan Twitter, ternyata kode B2 di siomay itu adalah masakan babi, dan ada B1 itu masakan anjing. Jadi kalian kalau ngelihat pedagang yang jualannya itu ada kode B2, itu namanya dari masakan babi gitu loh, mungkin dari daging babi, bukan mungkin, dia terbuat dari babi gitu kan. Kalau aduh babinya gue tekankan banget ya, maaf. Nah kalau B1 itu masakan anjing ya, karena di dalam Islam itu daging babi sama daging anjing itu haram gitu kan, nggak boleh dimakan. Okay. Next, selanjutnya itu tentang sekolah. Nah sekolah ini dari sebelum apa ya, puasa sampai habis lebaran, tapi belum masuk juga, dikarenakan COVID-19 masih makin banyak. Dan sekarang pun kemarin tuh sempat pengen buka gitu kan sekolahnya, cuman banyak orang yang pengen nanda tangani untuk menolak untuk masuk sekolah lagi, dimana sekarang kan udah pengen new normal, kayak memperbaiki ekonomi di Indonesia, dimana ketika orang pada stay at home itu kayak ya orang tuh pengen cari nafkah gitu. Kalau stay at home siapa yang nanggung kehidupan orang, banyak banget yang kayak iklan, kalian di rumah aja ya biar kami yang bekerja lah. Kalaupun kalian bekerja, kita di rumah, kita nggak, siapa yang nanggung gitu kan, meskipun yang nanggung masih keluarga kita. Nah kita tadi lanjut sebenarnya tuh soal sekolah. Nah ini biasanya kalau atribut-atribut sekolah tuh ada topi, terus ada dasi, dan tadi tuh aku lihat tuh, cuman aku lupa ngambil gambarnya, ada masker tapi ada tuturi Handayaninya guys. Jadi warna merah gitu, nah ada topinya, nah topinya itu ada penutup itu, aku nggak tahu kayak perlengkapan APD gitu. Oh my goodness, jadi zaman-zaman kita sekolah tuh nggak ada yang namanya penutup kayak gitu,
kayak plastik gitu, kaca-kaca gitu kan, dan sekarang itu pakai kayak gitu, itu kayak lucu aja gitu kan. Dan kemarin aku sempet yang kayak kalau seandainya orang-orang sekolah terus pakai masker, terus yang kayak berkarakter, ih punya kamu lucu ya, tukeran yuk, kayak anak-anak SD. Takutnya juga gitu sih pas gue nonton kemarin di vlognya si Ruben Onsu. Oke, segitu aja informasi Binuin kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.